Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahrus Thohir, Ketua. Engkang sampun mahayubagyo kegiatan-kegiatan khususipun kegiatan wonten bumi wali desa Ngriman. Engkang sanengipun kula matur suwun kangge panuwun dumateng khususipun teman-teman saking Les Bumi, lembaga Les Bumi. Engkang sampun mahayubagyo kegiatan-kegiatan khususipun kegiatan wonten bumi wali desa Ngriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahrus Thohir, Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngronggot, mengucapkan selamat atas terlaksananya pergantian kelambu dari Ki Ageng Ngaliman dan Mbah Wali Ageng Ngaliman yang baru saja terlaksana. Ini wujud Nahdlatul Ulama derek nguri-nguri budaya, derek melestarikan budaya yang sudah berjalan lama. Insya Allah kami di masa yang akan mendatang acara yang seperti ini akan kami selenggarakan juga di wilayah kecamatan kami, dengan kami menggali budaya-budaya yang ada, makam-makam para pendahulu Islam yang sudah lama di wilayah kecamatan Ngronggot. Terima kasih, selamat dan sukses selalu, sukses Les Bumi PC Les Bumi Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Lukman, Mas Lukman, alhamdulillah dengan waktu yang singkat kita bisa menata, bisa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh koordinasi, dengan penuh gotong royong, karena kegiatan ini baru kali ini nembeniki dari PBNU dibentuk kelembagaan Les Bumi ini nggih ngeten iki. Alhamdulillah saged sareng-sareng nguri-nguri kabudayan ingkang wonten bumi wali desa Ngriman. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan lembaga adat desa Ngriman, dengan lembaga Les Bumi, kita bersama-sama untuk melestarikan adat budaya. Salah satunya karena kita kental nggih ngapunten dari rimong nggih niku wau damel klinting. Ya alhamdulillah sipun boten diparengaken. Boten diparengaken damel klinting. Ngapunten niku wau tak ngingeten boten saged bek-bek niku boten napa-napa nggih. Karena kita lekat dengan lembaga adat Bumi Wali Desa Ngriman. Ya itu salah satunya yang dipakai untuk yang harus diuri-uri. Aja sampai dilanggar. Pesene Mbah Dairien ngoten niku. Ngapunten. Kula sejarahe kita sik sinau kalih Rama Yai Lukman niku. Ya alhamdulillah kegiatan untuk
untuk hari ini 34 hari Asyura AOB. Tanggal jumlahnya ini. Ya, Bu. Kita berhenti.
Kene nang arepe nang kucing-kucing ngeleng ngono maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahrus Thohir, Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngeronggot, mengucapkan selamat atas terlaksananya pergantian kelambu dari Ki Ageng Ngaliman dan Mbah Wali Ageng Ngaliman yang baru saja terlaksana. Ini wujud Nahdlatul Ulama derek nguri-nguri budaya, derek melestarikan budaya yang sudah berjalan lama. Insya Allah kami di masa yang akan mendatang acara yang seperti ini akan kami selenggarakan juga di wilayah kecamatan kami. Dengan kami menggali budaya-budaya yang ada, makam-makam para pendahulu Islam yang sudah lama di wilayah Kecamatan Ngeronggot. Terima kasih, selamat dan sukses selalu, sukses Lesbumi, PC Lesbumi Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang salengipun kula matur suwun gunge panuwun dumateng khususipun teman-teman saking Lesbumi, lembaga Lesbumi. Engkang sampun mahayu bagyo kegiatan-kegiatan khususipun kegiatan wonten Bumi Wali Desa Ngeliman. Alhamdulillah dengan koordinasi yang sangat singkat, kami berserta teman-teman yang di PD Pandegani kalih Mas Lukman. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat kita bisa menata, bisa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh koordinasi, dengan penuh gotong royong, karena kegiatan ini baru kali ini nembe niki dari PBNU dibentuk kelembagaan Lesbumi ini nggih ngeten iki. Alhamdulillah saged sareng-sareng nguri-nguri kabudayan ingkang wonten Bumi Wali Desa Ngeliman. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan lembaga adat Desa Ngeliman, dengan lembaga Lesbumi, kita bersama-sama untuk napa niku melestarikan adat budaya. Salah satunya karena kita kental nggih ngapunten tari remong nggih niku wau damel klinting. Ya alhamdulillah napa dipun butut parangaken. Mboten diparengaken ndamel klinting. Ngapunten niku wau tangi ngeten mboten saged tek-tek ngeten mboten napa-napa. Nggih, karena kita lekat dengan lembaga adat Bumi Wali Desa Ngeliman. Ya itu salah satunya yang dipakai untuk napa yang harus diuri-uri. Aja sampai dilanggar. Pesene Mbah Riyen ngoten niku. Ngapunten, kula sejarahe kita sik sinau kalih Rama Yai Lukman niku.
Ya, alhamdulillah kegiatan untuk